Hari ini kita mau ke Surabaya karena ada acara. Wish me luck. Hai Bang Elvi. Tahu informasi dari mana kalau di sini ada banyak barang yang kita ada bos masih di S gak? Hah? Masih di S? Kan di S kemarin tuh cakep ya? Hai. Hai. Buat apa? Oh ini ya Snapchat. Iya. Kita mau kemana guys? Mau nge-vlog. Nge-vlog apa guys? Rumah setan di Surabaya. Ditunggu YouTube-nya. Iya, mana semuanya hadirin? Aduh. Aku ngumpet deh. Bye. Bye. Hai, kembali lagi di vlog Rekios. Kali ini saya berada di kuburan Belanda, kalau nggak salah namanya Makam Panele. Nah, kita akan mencoba lihat kira-kira seperti apa. Dan bangunannya konon kabarnya benar-benar detail patung-patungnya dan sangat bagus sekali. Masih tertata rapi tampaknya. Dan kita akan lihat ya, ikuti terus vlog Rekios. Ini adalah kuburan Belanda yang terkenal di kota Surabaya, Makam Belanda Panele. Entah mengapa, setiap kali saya melihat batu nisan peninggalan zaman Belanda pada waktu itu, aku merasa mereka masih di sini arwahnya, dan mereka tidak pergi menunggu di kuburan. Suasana yang sangat mencekam sekali, dan saya hampir tersesat karena posisinya seperti labirin. Nah, teman-teman, semakin masuk ke dalam itu semakin besar dan kekuatan energinya sangat dahsyat sekali. Saya mau nunjukin ini. Ini angker.